السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدُ كَمُسْلِمِينَ يَنْ بِهَاجِيَا سَأْدَرِكُ صور سَأْدَرِكُ سَأِسلام الَّذِي وَلَّهُ كَلِمَات Paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini, dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun, yang disayangkan, di antara manusia, wabil khusus Muslim tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian, berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata, kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya, ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas, ternyata mereka-mereka mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan kehidupan yang nestah. Kita juga temukan. Dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi, dan tenar ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri, bahkan semua pesawat telah dinaikin hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya dan semua negara mungkin telah diinjek kecuali Mekah Madinah ternyata tidak mendapatkan itu semuanya kalau memang begitu kaum muslimin yang berbahagia saudara-saudariku yang dicintai Allah di mana kebahagiaan itu semuanya sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya, siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan, kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan. Maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal-berbagai beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip Min husni islamil mar'i Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati dan kona'ah terhadap pemberian Allah yang penting halal dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal ke akhiratan itulah yang dimaksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala man amila min untha mu'minun hayatan tajiba. barang siapa yang beramal soleh baik laki dan perempuan sementara dia mukmin maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan membahagiakan kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan bukan mengerjakan apa yang kita cintai kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran tidak menunggu kita kena musibah, baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat dan yang tidak kalah pentingnya seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia. Kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia, baik dari kalangan bisnismen atau pejabat politikus atau orang awam. Namun, yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya, kekuatan yang mampu mendobrak mewujudkan suatu perkara ke alam realita sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat bersabar ketika mendapatkan musibah dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan Fa suidu fa fil jannati khalidina fiha Adapun orang-orang yang bahagia maka mereka berada di dalam jannah surga khalidina fiha kekal di dalamnya siapa mereka <tid> tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah menjaga lesannya memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah yang telah Rasulullah salankan ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Rusahlah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. السرع, kalau mendapatkan kenikmatan syakar syukur fakana khairon lahu maka itu baik buatnya. السبرع, kalau ter kalau mendapatkan bencana musibah sabar sabar fakana khairon lahu maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama kita wujudkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan keketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah yang baik yang buruk. Semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Mencatat di lauhul mahfud segala sesuatu yang belum terjadi. Menghendaki kalau terjadi dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa, aku sudah kadung, tidak ada, bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan, bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah begitu juga kebahagiaan tidak ada di kemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita yang tidak kalah pentingnya kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan puncaknya adalah para rasul para aulia dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini dan yang tidak kalah pentingnya siapa yang ingin bahagia usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga Kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita, semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres. Kita tidak perlu susah. Untuk apa? Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah kita sederhanakan yang rumit dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik atau tegang atau yang tidak kalau pentingnya terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab berarti -sebab, kita berarti kita telah, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan di antaranya qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashiyun dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alladhi yukhalitu nas wa yasbir ala adahu khairun masyaallah berarti mukmin itu punya potensi Almu'minul mu'minul qawiy ahabbu ila allahi minal mu'minina adh berarti mukmin itu punya potensi mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah kita harus kuat wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin janganlah kamu merasa terhina merasa rendah kamu itu sebetulnya adalah mulia tinggi hebat asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah puncak daripada kebahagiaan sehingga rabbana atina fid hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat dan puncaknya adalah wa qina adzabannar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita, waj'alna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa itulah puncak daripada kesuksesan keberhasilan dan kebahagiaan seorang mukmin aku <tong> qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal alim innallaha ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh